apa yang aku sebab lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama agama aku, itu saja. Maksudnya adalah hal agama tapi tidak berkompromi, tak timbul konsep semua agama adalah sama, semua agama membawa ke syurga. Kalau kamu tidak boleh terima agama Islam, kamu tidak boleh memeluk agama Islam, tak apa, kamu boleh terus mengamalkan agama kamu, tetapi kami pun mahu bebas mengamalkan agama kami. Jadi sikap menghormati sesama manusia itu perlu ada. Tetapi kita tidak merojakkan agama. Macam berlaku di setengah tempat di Indonesia kan. Ada rumah ibadah semua agama. Dalam tu masjid, dalam tu pun gereja, dalam tu pun kuil ada. Dalam tu ada mihrab, ada mimbar, dalam tu pun ada kayu salib, dalam tu pun ada tok peko. Itu bukan konsep yang diajar oleh Islam. Itu bukan konsep yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu memerangi musuh-musuh Allah ini sehinggalah bagi kita menang. Nabi tak berhenti sesaat pun. Nabi tak berhenti sesaat pun. Terus memerangi musuh-musuh Allah di Mekah. Bagi Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Di Madinah Nabi SAW berhadapan dengan golongan Yahudi dan orang-orang munafik. Ini semua musuh-musuh Allah. Jadi baginda tidak SAW tidak berhenti sesaat pun memerangi musuh-musuh Allah ini sehinggalah bagi dia mencapai kemenangan. Sesungguhnya menghimpunkan kedudukan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin berlaku melainkan bagi mereka yang mendapat pertolongan dan inayah dari Allah SWT yang maha kuasa, yang merupakan satu mujizat kepada bagi ini. Kata pengarah kitab ini, menghimpunkan kedudukan ini pada satu masa tak mungkin. Satu benda yang terlalu besar yang hanya mampu dilakukan oleh para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai ketua para Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketua penghulu segala Nabi dan segala Rasul. Nabi kita tahu 124,000. Rasul ada 313 orang. Kita tahu itu. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sikap gagah berani yang tersendiri dalam medan jihad dan teguh dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak sesekali memasuki mana-mana peperangan dengan hati yang gemetar. Bahkan kesabaranlah merupakan akhlak dan senjata ampuh yang dimiliki oleh baginda. Sikap gagah berani yang tersendiri dalam medan jihad dan teguh dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak takut menghadapi musuh-musuh Allah. Baginda berani mempertaruhkan nyawa. Baginda memimpin tentera Islam dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab dan peperangan-peperangan lain. Dengan semangat yang jitu. Dan lebih-lebih lagi dengan kesabaran yang tinggi. Ialah contoh macam dalam perang Uhud lah tuan. Mula-mula 1,000. Lepas tu secara mengejut 300 orang menarik diri daripada menjadi tentera Islam atas alasan kalau kami pergi siapa nak jaga
keluarga kami nanti di dalam kota Madinah, habislah mati mereka nanti. Dan tiga orang inilah yang merupakan orang-orang munafik. Kalau kita tak sabar, memang kita tak sabar. Tapi Nabi SAW siapa memiliki kesabaran yang tinggi. Nabi sabar pun. Nabi tak komplain. Tak apa, kekuatan kita dah berkurang tinggal 700 saja. Nak berhadapan dengan tentera kafir musyrik seramai 3,000 orang waktu perang Uhud. Kalau dulu dalam peperangan Badar kita boleh menang, insya-Allah dalam peperangan Uhud pun kita boleh menang. Ni sikap Nabi. Nabi tak pernah rasa letih. Nabi sabar. Tak apa. Kita tak ramai. Kita pegang ayat Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin walabat ala fi'atin kathiratin bi'idnillah. Berapa banyak golongan yang kecil, yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai? Berapa banyak? Tak semestinya golongan ramai itu boleh mengalahkan golongan yang sedikit. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Berjuang sehinggalah terserlah kemenangan atau cuma bertahan. Dan dalam keadaan bagi begini pun baginda SAW masih tidak gentar menghadapi mereka. Bahkan hati baginda tetap teguh, utuh dan tenang. Walaupun dah macam itu rupa musuh tu, bagi dia tetap tenang, berserah pada Allah SWT. Yang dalam peperangan Badar cuma 313 orang tentera Islam yang dilengkapi dengan oleh senjata yang paling asas. Dikatakan ada di kalangan tentera Islam yang hanya bersenjata pelepah tamar yang diruncing tajam. Itu saja yang ada. Sedangkan tentera kafir Quraisy memiliki senjata-senjata yang canggih. Kalau itu hukum akal, kalah ni dah ada bilangan ramai. Kalau kapal senjata pun hebat, mustahil tentera Islam boleh menang. Tapi Nabi tetap berjuang. Nabi tidak memiliki rasa gundah gelana. Tenang Nabi. Nabi terus berjuang berhadapan dengan tentera-tentera kafir Quraisy. Dalam peristiwa perang Hunain, ramai para sahabat melarikan diri. Hanya tinggal 9 orang saja ahli bait dan sahabat baginda SAW untuk menghadapi musuh yang ramai. Tatkala itu baginda sedang menunggang bagal betina yang tidak pantas berlari. Dalam keadaan ini baginda SAW menyeru mereka dan para sahabat yang cabut lari sambil berzahir ketika baginda dihadapan tarik awal sambil bersabda, ana nabiyyu la kadhibu ana ibnu Abdul Muttalib. Atau qala sallallahu alaihi wasallam, akulah seorang nabi. Ini bukanlah suatu pembohongan, sesungguhnya aku adalah keturunan Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi Nabi melihat keadaan yang gawat pun dalam peperangan Nabi tidak patah semangat. Malah Nabi menyuruh para sahabat.